Ini pisang kepok, namanya kepok asem. Itu sejak semasa mbah-mbah dulu itu sudah ada itu untuk makanan orang, sangat populer, sangat ampuh, itu gisinya banyak sekali. Anak ini karena sudah masak, sudah matang di pohon, itu saya ambil untuk kepentingan keluarga, supaya keluarga menjadi sehat walafiat seperti nenek moyang dulu. Itu makannya ya gedang kepok situ. Itu nenek moyangnya sehat-sehat umur sampai 100 tahun. Anak sekarang mudah-mudahan jangan melalaikan pisang kepok itu, supaya nanti panjang umur. Itu non-obat. Itu alami itu. Nah, maka saya sudah berumur sekitar kurang lebih 80-an itu, ya gemar makan gedang kepok itu, supaya nanti saya dapat seperti mbah-mbah dulu umurnya sampai 100 gitu. Ya. Amin. Nah, amin. Ya, kita mulai ya. Monggo, Mbah. Amin. Cara ngambilnya itu dengan ditusuk-tusuk dengan bambu. Tak selera. Hmm.
sudah. Nah, ini dia yang paling baik. Ini selirangnya itu sampai 20 ular. Jadi kalau setangkap ini menjadi 40 ular. Ini sangat baik ini. Sudah, mari saya pulang. Ini Sarto, ini istri Kak Sarto ini. Ini yang biasa memasak gedang kepok ini. Ini dulunya ya muat ini. Nah, sekarang sudah tua ya, seperti nanak-nanak. Terus dah ya, mari. Ya, itu ya. Ngakak juga tak juga. Ya, makan anu tak kira. Saya sudah menjadi milik Kita siap-siapkan malah karena keselakaan dan apa. Kita melihat jauh ke depan. Mungkin kalau sudah kita kejar apa-apa. Kenapa? 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 K
Bisa gak ada kena-kena orang nak? Gak gak ada kena-kena bisa lah. Sakit sih. Cari gak kena. Ini dia tak boleh main di. Kau tu senang mai.